merasa ada pergeseran tekanan. Begitu. Dari tekanan usaha yang tidak perlu menghasilkan uang, yeah, gitu. Seperti pendidikan, itu kan pendidikan tidak hasilkan uang dibandingkan dengan usaha kelapa sawit, okay, pertambangan, okay, apa, batubara. Okay. Ini kan kau punya pendapatan tuh naik tinggi. Maka ada kesan bahwa prioritas itu bergeser pada usaha-usaha yang lebih menguntungkan ekonomi komersial. Maka yang dibicarakan adalah bagaimana selamatkan ekspor, tingkatkan ekspor kelapa sawit, bagaimana buka pertambangan batubara, macam-macam itu. Karena di sini revenue-nya, uangnya, kalau pendidikan, mana uang hasil income-nya itu? Bukan hanya itu, tapi itu motor dari mencapai lepas landas 2045. Orang kedua, orang masih melihat pembangunan itu fisik. Betul, infrastruktur, saya setuju itu. Tapi infrastruktur, pembangunan sosial, otak juga penting gitu. Maka pembangunan fisik perlu ya, tapi jangan lemparkan dana seluruhnya pada pembangunan fisik, pembangunan kota, pembangunan ibu kota, macam itu kan fisik. Yeah, yeah. Ini penting, apalagi human resource ini mayoritas 15 tahun ke atas itu 69% penduduk. Bayangkan kalau anak-anak muda ini tidak diisi otaknya, kalah kita di dalam persaingan internasional. Intinya adalah otak. Ya. Jadi bagaimana? Contoh ya, ketika Mao Zedong memimpin, dia tuh sosialis, komunis, macam-macam, hancur ekonomi RRT karena falsafatnya ideologi. Datang Deng Xiaoping memimpin, dia pergi keliling ke Amerika Serikat, ke Jerman, macam dia lihat apa, dia lihat teknologi maju, sains maju, universitas maju dibandingkan dengan negaranya. Ini sibuk sosialisme, komunisme, macam-macam lah. Sibuk kan zamannya Mao Zedong. Maka apa kesimpulan Deng Xiaoping? Ideologi itu tidaklah utama. Maka dia mencari satu teori, bangun kucing yang bisa menangkap tikus. Merah, putih, kuning, hijau, tidak jadi soal. Jadi jangan terpesona pada ideologi di dalam mengambil ilmu. Ilmu itu 2x2=4 berlaku bagi komunis, sosialis, kapitalis, segala macam. 2x2=4. Maka 2x2=4 ini yang kita kuasai. Matematika kita kuasai. Hukum alam, bahwa batu jatuh dari atas ke bawah. Hukum alam di negara komunis, di negara sosialis, di negara kapitalis. Jadi ilmu itu terlepas dari ideologi politik gitu. Karena itu kuasai. Deng Xiaoping, dia itu pandai. Dia kemudian kembali ke tanah airnya, dia lihat struktur penduduk RRT menuju ke usia lanjut. Apa artinya? Penyakit menjadi naik, obat menjadi soal. Dia tanya, obat penisilin mana? Monopoli teknologi Amerika. Obat-obat lain? Teknologi Amerika. Stem cell, segala macam. Jadi kesimpulan dari Deng Xiaoping, ilmu-ilmu yang berguna bagi bangsa saya yang usia memerlukan obat macam-macam
dimonopoli oleh teknologi yang dikuasai oleh Amerika. Saya rebut teknologi Amerika itu. Dia rebut, dia sekarang bisa bikin penicillin, bisa obat KB, bisa macam menuju ke stem cell itu. Dengan demikian, dengan puncak ilmu demikian, maka ilmu lain terangkat. Matematika terangkat, ilmu sains terangkat, segala macam terangkat. Sehingga dia sekarang bisa bersaing dengan Amerika pada produk-produk yang tadinya dimonopoli oleh Amerika. Apa Donald Trump-nya marahnya apa? Kamu NRT mencuri saya punya teknologi. Lah, dan supaya bukan mencuri, otak yang saya kembangkan. Jadi sekarang apa Deng Xiaoping Donald Trump sama NRT kan persoalan bahwa Amerika tidak lagi menjadi nomor satu dalam teknologi karena sudah oleh Deng Xiaoping, oleh NRT. Kunci Deng Xiaoping human resource development itu dia hantam habis-habisan. Tak peduli saya komunis atau tidak, ada tahu ada ilmu itu, aku curi, aku ambil. Kesana maksud saya. Otak menjadi kunci, bukan politik.